Jadi selamat sore buat kalian semua, kembali lagi ke channel Simon Si Hombing 31 dan partner saya Dewi Laya. Dewi Laya, cukup Dewi Laya, oke? Okay? Jadi sore ini kita mau nongkrong ya di salah satu kafe di Medan atau di Mareland. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang awal dulu pertemanan kita, aku dan Dewi Laya bagaimana. Jadi kalian terus lihat, jangan skip-skip, nontonnya jangan skip-skip, oke? Okay? Yeah. Jadi kita akan langsung saja ke ide. Pertama kali lihat gimana ya, di gereja waktu lagi ibadah di gereja, pastinya hari Minggu. Yang aku rasa ya pasti gimana ya bilangnya, kasmaran. Lihat cewek gitu kan, aduh cantik nih cewek, aduh asik nih cewek gitu. Jadi fokusnya sama cewek ini aja satu gitu. Jadi ibarat kata-kata orang, pada cinta pada pandangan pertama, asik. Apaan sih? Pada cinta pada pandangan pertama, asik. Apaan sih? Yang pertama, pasti cari tahu atau pengen ketemu, pengen tahu kontaknya. Ya responnya parah, cuek, tapi tetap dibalas sih. Tapi cuek banget sih. Setelah proses-prosesnya nggak dapat karena dia punya gebetan. Hai sayo. Jadi kalah. Bukan kalah sih, tapi nggak mau ganggu hubungan mereka, jadi cari cewek lain. Setelah itu lama nggak ada kabar, jadi lupa, kita sibuk, aku sibuk dengan orang lain, mungkin dia juga sibuk dengan orang lain, jadi ya kelang berapa satu tahun baru ada komunikasi lagi, itu pun kembali ke gereja itu lagi, jadi kita tunggu situ lagi deh. Jadi guys, setelah ketemu itu muncul lagi nih rasa waktu pertama kali ketemu sama dia, tapi belum berani untuk komunikasi lagi, cuman hanya sekedar aja. Tapi mumpung aku kosong, aku cari tahu dia kosong atau enggak, dia punya gebetan atau enggak, sama kayak dulu. Dan ternyata dia nggak punya gebetan. Kesempatan. Jadi kesempatan nih. Jadi aku lihat segala sesuatunya, dia tuh gak ada hubungannya sama orang lain. Jadi itu kesempatan yang tepat kali. Aku hajar aja. Di salah satu restoran yang ada di Medan. Kalau tanggalnya, tanggal 20 bulan 12 tahun 1995.